Selanjutnya, pemirsa, informasi dari Jawa Barat. Satu rumah di Kelurahan Cipagran, Kota Cimahi rusak akibat terjangan longsor. Longsor terjadi akibat hujan deras mengguyur Kota Cimahi sepanjang hari. Inilah situasi belakang rumah milik salah seorang warga yang berada di Puri Cipagran Indah 1, Kelurahan Cipagran, Kota Cimahi. Kondisi rumah rusak parah akibat diterjang longsor. Longsor yang terjadi akibat curah hujan dengan intensitas tinggi yang membuat tebing di belakang rumah ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian itu, namun barang-barang yang berada di rumah rusak terendam air. Ya, hujan biasa ya gede. Cuma emang biasa sih kalau hujan gede sih pasti banjir, soalnya kan aliran sungainya dari atas, dari arah Lembang. Nah, setengah dua tadi, tiba-tiba longsor dari rumah yang atas itu, nimpa ke rumah saya. Jadi kayak gini hasilnya sekarang. Hingga kini warga dan petugas masih berjibaku membersihkan material longsor, sementara pemilik rumah mengungsi ke tempat kerabatnya. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.